Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Om Ahmad TV. Saya sekarang berada di Taman Merdeka, Kota Metro lagi. Dan rencana mau nyariin Om Gotris teman-teman. Oke, lanjut kita cari Om Gotris. Jadi di Taman Kota Metro ini sangat indah ya teman-teman. Walaupun sekarang cuacanya panas tapi tetap sejuk karena banyak pepohonan di sini. Dan ini situasinya hari Minggu, lumayan ramai teman-teman untuk Taman Kota Metro. Kemana ini Raden Mas Gotris? Ada di mana? Biasanya sih ada di sekitaran sini Raden Mas Gotris. Ini belum terlihat teman-teman ada di mana. Oh itu teman-teman kayaknya. Kayaknya itu ada Raden Mas Gotrisnya. Kita langsung saja samperin. Ikuti terus teman-teman. Mas Gotris. Di pos lagi. Oke, ikuti terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam aktivitas untuk Jumpa Fest masyarakat luas. Aku telah bisa netralisir masyarakat Provinsi Lampung. Kau lihat saja Kecamatan Metro Ahmad Yani sudah direnovasi secara akurasi. Sudah punya koperasi yaitu Bank Syariah Indonesia ya. BSI. Ya. Ini BSI yang baru. Yang pertama buka layanan tabungan pembiayaan haji dan umroh emas priority dan lain sebagainya. Jalan kita sebelah. Oke. Ini Bank Lampung ya Om ya. Hingga Bank Lampung ATM ini baru direnov, baru disegel karena akibat blackout atau namanya black sheet. Kalau bahasa saya black sheet credit debit. Mohon maaf karena masyarakat belum ada penanganan dengan presentasi nilai dari rupiah. 10% 1 dolar harganya 15.000 hingga naik 16.000 karena yeah. Kita banyak sangkut piutang negara. Oh. Nah, ini bisa diselenggarakan oleh kesatuan dan kesatuan supaya mereka tetap beroperasi pangan. Jadi kita ke pos seperti biasa ya, Om. Ya, ini dari tahun 1991 angkatan Serdadu Polisi Militer dari lintas barat, lintas timur sudah aktif kembali dari tahun 1994 untuk menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Kenapa kok itu gambarnya pesawat, Om? Apa? Karena itu adalah jet kawasan tempur untuk mengunci area supaya kita tidak dijajah oleh negara tetangga. Kita negara kuat. Harga mati TNI. Oh iya. Itu Om, ada ciri khas Lampung itu Om? Lampung bertapis adalah artinya Lampung saya ruai juar. Artinya ada singgah sanaku ada di Provinsi Lampung, CPM itu sebenarnya. Oh iya iya. Singgah sana di mana aku sekolah, di mana aku dibesarkan di sini. Jadi mereka belum paham begitu berat perjalanan hidup saya ya. Iya, bukan iya. Masalah duit, duit betul, bisa betul, dicari. Betul. Ya. Betul. Kita bisa sedikit. Gitu. Iya. Untuk renov. Ini pos pengawasan. Kita lihat sebelah sini. Baru dimulai sedikit aja mereka sudah. Kita lewat. Ada perda baru ya. Perda dilarang membakar sampah. Tapi buanglah pada tempatnya. Kenapa akibatnya? Bila mana dibuang sampah
tidak pada tempatnya akan berakibat fatal untuk kita semua, akan kebakaran dan menimbulkan mara bahaya. Makanya sampah-sampah bekas dievakuasi, seperti manusia yang sakit dievakuasi, ditakar, ditimbang agar mereka mengerti bagaimana cara mereka bekerja. Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Metro tahun ajaran 2011 ini sudah tamat belajar dan mereka masih dalam jenjang karir. Kebersihan juga sebagian dari iman ya, Pak. Ya, pasti. Kita baru lihat apa yang terjadi untuk kebocoran pipa. Ini akan menimbulkan bahaya karena pipa bisa mengalir dengan gas atau irigasi. Nah, ini sebenarnya pom harus diselidiki, kan harus benar di renovasi lagi. Renovasi kalau nggak direnovasi ini akan berakibat fatal. Ini reportasenya masyarakat di sebelah kiri. Oke. Kita bisa jelas. Jadi untuk warga ya, mohon jangan saling meracun karena mereka itu wajib bekerja ya. Untuk para pedagang yang nakal, harap pulang kampung aja, jangan kerja. Siap, daripada siap. Menimbulkan kematian seseorang. Ya. Ini diselidiki dulu. Iya. Nah, ini di pos ini. Ini narasumber kita yang sering nongkrong di sini. Iya, iya. Kita bisa jelaskan sama bapak orang tua ini. Iya. Mereka sudah tahu asal usul daerah Provinsi Lampung. Itu dari Lampung. Ini? Itu adik seperguruan saya sebenarnya. Oh, iya. Guru saya sebenarnya bapak kalian, bukan kalian. Tapi aku bisa jelaskan. Itu jalan. Iya. Oke, makasih. Oke, halo, hormat. Ini sebenarnya adik kelas, jauh. Kalau masalah peringkat bukan perang. Terima kasih, Pak. Izin tak masukin ya. Ini yang benar. Ini motor kita lihat. Iya, motor keluaran Suzuki. Motor keluaran Suzuki. Yamaha. Ya, Mio Z ini. Iya. Ini sering menimbulkan kebakaran karena sering pipa gasnya bocor saklarnya, ya. Kasihan pembawa kalau belum real, jangan dibawa dulu karena masih dalam keadaan darurat. Kita juga sama, nggak makan. Kita juga bisa lihat, ya. Banyak kerusakan yang terjadi, belum ada penyelenggara atau DPD. Makanya saya turun ke lapangan. Kenapa bisa terjadi? Akibat malas bekerja mereka. Hanya asik di kantor. Terus menghina orang susah. Ternyata mereka itu orang lebih susah daripada kita. Oke, santai Subuh, dulu, Om. Berhenti dulu, Om. Iya, ya. Kita santai dulu. Kita lihat ke tengok TKP ya. Nih, sambil kita jalan. Pelan-pelan saja. Oke. Okay. Di sini namanya gereja ya. Katolik Hati Kudus Yesus. Berarti sucikan hati dalam sanubari. Ini yang namanya paguyuban Bapak Jokowi. Oh iya iya iya. Ya. Kita lihat atribut ya. Sebelah kanan. Sebelah kanan ini namanya atribut BPN. Ya? Iya. Anggaran Parkir Retribusi Badan Penanganan Pegawai Negeri. Iya, iya, iya. Kantah Surat Tanah bekerjasama dengan sektor-sektor yang namanya notaris ya. Notaris. Nah, ya. Untuk wilayah Kota Metro dengan garis bujur 5 derajat 06 persegi 5,18 derajat Celcius. Oke. 100 derajat 5 Celcius sampai dengan 1837 bujur timur. Ya, siap. TA-nya Kota Metro Pertanahan baru berumur 76 tahun, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Siap, siap. Untuk wilayah surat Anda memiliki akte perkawinan di sebelah kanan kita ini. Kita banyak berduka. Kenapa? Iya, kenapa? Banyak perkawinan siri hingga mereka lalai dan lupa sama anaknya. Hingga anaknya ditaruh di panti asuhan, hingga anaknya turun di jalanan. Inilah yang sering terjadi di masyarakat. Makanya masyarakat saya himbau untuk bisa mengadopsi anak-anak yang hilang. Pekerjakan seperti kalian, mereka adalah manusia. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Jangan dari Om Gotris untuk hari ini. Kita melihat